keluar selama PPKM yang terakhir. Selalu di rumah aja karena aku masih tinggal sama orang tua, karena biar aman aja. Intinya itu aja, selalu di rumah. Kegiatannya apa kalau boleh tahu? Entah itu lebih keberesin rumah, ngecat tembok sama bokap, beresin atap, bikin gerbang, maku, malu gitu-gitu. Aku lebih sama bokap beresin rumah orang tua aja sih gitu. Pas PPKM kan, ya. Kalau bermusik? Musik paling zoom-zoom ya, cuma itu menunggu Kevin, karena Kevin masih belum pede dengan tampilan barunya, jadi dia masih menunggu-nunggu dulu tuh yang ada di wajahnya, paling gitu. Aku nunggu dia sih kalau misalkan berurusan dengan musik gitu. Iya, sebenarnya udah mau promo, tapi kepotong ke PKM, karena kita ada single baru kan. Aku lebih ke, ya itu beresin rumah, bikin bahagia, bikin happy orang tua, lebih melarikannya ke sana. Sebenarnya emang kasihan ya, apalagi aku lebih kepikiran ke kru sebenarnya. Kru lebih kasihan, kalau kita-kita ya udahlah, kita masih banyak cara ya. Paling kru yang aku pikirin banget, mereka yang lebih kasihan sebenarnya. Ya itu kan dari pekerjaan sendiri, gimana? Jadi pekerjaan, kena, tapi kalau emang kata-katanya sih artis ya, artis, selebgram apa-apa kan mereka ada endorse ya. Ya alhamdulillah masih ada dari situ. Yang kasihan itu aja sih kru. Mereka soalnya kan berhenti ya, biar nggak keliling, ya mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi dari hobi kamu menembak, emang itu? Aku nembak udah dari 2012, tapi jadi anggota IPSC Perbakin Tembak Reaksi itu dari 2017. Jadi aku udah selama ini ya ikut pertandingan, kalau nggak ada manggung, jadi aku tanding. Kalau kemarin sebelum PPKM terakhir ya aku ngelatih, bantuin klub menembak Petroshoot, jadi aku ngajar di situ, jadi bolak-balik ke lapangan tembak aja kurang lebih gitu sebelum PPKM yang terakhir. Tapi kamu udah punya lisensi atau? Karena sudah jadi anggota Perbakin IPSC Tembak Reaksi, udah pasti harus ada lisensi, karena itu ikut ujian, ikut penataran, ada ujian teori, praktek gitu. Makanya ada pertandingan. Kalau belum ada lisensi ya sebenarnya ya nggak bisa pertandingan gitu. Oke. Nikmat karena aku nggak mesti mengeluarkan suara atau ngobrol sama orang, jadi cuma praktek dan kegiatan saja udah, that's it. Itu lebih enak karena aku sebenarnya anaknya lebih punya dunia sendiri, fokus sama satu, udah gitu loh, males nengok kanan kiri gitu. Tapi kalau untuk menembak sendiri ada ketakutan nggak sih? Ini kan senjata api gitu ya? Senjata api kalau udah paham sebenarnya serem banget dan takut banget, karena udah paham, jadi ya udah tahu mesti diapain, udah tahu mesti gimana, nggak mungkin sembarangan memakai senjata. Jadi senjata itu ada macam-macam, ada bela diri, self defense yang bisa dibawa kemana-mana, ada senjata olahraga. Aku lebih ke olahraga gitu. Kalau self defense bisa aja, tapi aku nggak dikasih sama papa gitu, nggak perlu juga, karena aku memang nembak untuk olahraga gitu aja. Oke. Serunya tanding tuh datang pagi-pagi, fokus sama peluru, senjata, fokus sama stage, sasaran apa yang mesti dikeluarkan, jadi udah itu aja sih enak, terus pulang deh. Tapi sempat ada kesalahan gak sih dalam menembak itu? Karena kan gak boleh meleset ya kalau kayak gitu ya? Menembak meleset masih gak apa-apa, karena yang paling bahaya adalah mengenai tubuh kita sendiri atau manusia ya, karena itu lebih serem, jadi gak boleh. Kalau meleset sasaran doang gak apa-apa. Senjata paling berat yang pernah kamu pegang? Senjata paling berat, paling yang untuk nembak jauh 600, 300 kayak gitu. Karena PPKM semua tutup jadi. PPKM terakhir ini semua banyak yang tutup gitu. Karena aku nggak mau kemana-mana dulu kan lagi serem nih. Okay. Gak tahu. Ini basa-basi ini nanya nggak. Oke. Jawab yang benar ya netizen. Comeback doain aja ya teman-teman. Supaya kita comeback lagi. Viera, si Kevin juga udah ini ya pede dengan ini udah nunggu. Oke. Okay? Proteksi nggak perlu karena perlu sih memang. Sebenarnya hubungan dengan yang dulu juga nggak ada hubungannya gitu loh, nggak nyambung. Jadi kalau yang sekarang bawa proteksi nggak perlu juga, dan emang dari dulu nggak pernah takut. Gitu.